Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan kita diberikan kenikmatan dan kesehatan iman. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang asma dirghatiyah. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, bila sahabat-sahabat masih belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu supaya channel ini bisa eksis dan bisa berkembang dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat kepada sesama. Amin. Allahumma amin. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe-nya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang asma dirghatiyah yang nomor 8. Asma dirghatiyah yang nomor 8 di sini di dalam kitab Mambau Usulil Hikmah halaman 69 dijelaskan, wal ismu tsaminu, asma yang nomor 8, barhasin, yaitu bunyinya adalah barhasin. Bi wazni taf'alin, ikut wazan taf'alin. Wa maknahu bil arabiyatih, makna di dalam bahasa Arab. Artinya barhasin ini ketika diartikan ke dalam bahasa Arab yaitu mempunyai makna ya Allah abduka ajibhu, ya Allah. Maka artinya adalah ya Allah, hambamu ini memohon, ajibhu, maka kabulkanlah. Jadi ini arti dari barhasin. Wakilah, dan ada juga yang berpendapat makna dari barhasin ini adalah ya muqtadiru wa huwa tasbihu Mikail alaihissalam. Lafadz barhasin ini adalah tasbihnya malaikat Mikail. Nah, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, sudah maklum bagi kita semua bahwa tugas malaikat Mikail itu salah satunya adalah membagikan rezeki kepada manusia. Oleh sebab itu, ketika kita ingin dekat dengan malaikat Mikail, ingin kita selalu diperhatikan oleh malaikat Mikail, alangkah baiknya asma barhasin ini kita wiridkan, kita dawamkan, kita riadoi, sehingga malaikat Mikail dengan kita akan terasa dekat. Sehingga dengan kedekatan itu bisa saja nanti mempermudah kita di dalam urusan masalah rezeki, urusan masalah kenikmatan, dan urusan-urusan masalah kebaikan. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, dari asma yang nomor 8 ini yang dikenal dengan tasbihnya malaikat Mikail, maka mempunyai khasiat sebagai berikut. Wa min khawasihi annaman katabahu fi waraqatin safra. Barang siapa yang menulis asma barhasin ini di dalam kertas yang berwarna kuning. Kalau kemarin kertas yang berwarna merah, di sini harus menggunakan kertas yang berwarna kuning. Kenapa di dalam ilmu hikmah penulisan wifik atau penulisan azimah itu membutuhkan warna? Karena setiap warna itu mempunyai energi. Mempunyai energi, yang energi itu harus selaras dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau warna merah energinya apa, warna kuning energinya apa, warna putih energinya apa, nanti ini akan dibahas pada pembahasan yang lain. Namun perlu kita ketahui bahwa kertas yang disyaratkan di sini adalah kertas kuning. Artinya ketika kita ingin asma yang kita tulis ini mujarab, berhasil, maka kita harus mengikuti kaifiyahnya atau torikohnya. Makanya di sini asma ini harus ditulis pada kertas yang berwarna kuning. Sebanyak 11 kali. Ditulis sebanyak 11 kali fi akhiri syahri Ramadan. Tapi penulisannya ini harus di akhir bulan Ramadan. Artinya tidak sembarang waktu,
tidak sembarang tempat, tidak sembarang waktu kita bisa menulis berhasil ini untuk khasiat yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Wabakhoroha bisondal, bisondalin. Kemudian kita mengasapinya dengan kayu cendana. Kayu cendana dibakar, kemudian tulisan tadi itu diasapi. Wa kataba ma'ahu hadhihi tulasin. Kemudian setelah kita menulis berhasin, berhasin 11 kali, kemudian diikuti dengan tulisan wifik di bawah ini. Jadi wifik ini tulisannya adalah mim dengan ha. Mim dengan ha ini mempunyai pengertian atau penjelasan. Mim ini menunjukkan Muhammad, lafaz Muhammad. Terus ini menunjukkan lafaz Allahu. Asma yang dua ini, mim dengan ha ini, mempunyai fadilah dan kekuatan yang sangat agung. Pernah suatu saat saya mengantarkan teman saya, di mana teman saya itu datang ke salah seorang kiai untuk meminta ilmu kekebalan. Kemudian teman saya tadi itu punggungnya dirajah. Ternyata rajahnya sama dengan ini, yaitu mim dengan ha, yaitu Muhammad dengan Allah. Kemudian teman-teman saya itu dicoba langsung di tempat, dan alhamdulillah ternyata teman saya itu anti bacok. Ini cerita ini saya hanya menegaskan bahwa mim dengan ha ini mempunyai kekuatan yang sangat super dasar, karena memang artinya adalah Muhammad dan Allah. Baik sahabat-sahabat YouTube, setelah ditulis bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya wa allaqaha fi nahlatin. Kemudian tulisan tadi itu digantung di pohon kurma. Ah, di sini sulit. Pohon kurma ini. Torhuha asfar, di mana daunnya itu berwarna kuning. Lah sebenarnya fadilahnya penulisan ini adalah untuk menundukkan orang-orang yang dolim. Jadi tidak, nanti jangan sampai kita lakukan ketika hanya buat orang-orang yang tidak dolim. Karena bagaimanapun juga ini harus dilakukan kepada orang yang dolim, dolim terhadap agama atau mendolimi, selalu mendolimi kita. Bismil maktubih. Di tulisannya tadi itu juga harus ada nama orang yang zalim, baik zalim terhadap agama atau yang mendolimi kita. Yaksuru sakomahu wa yasullu ila ayyamuta. Kemudian kita mensakomnya. Jadi artinya kita mensakomnya. Mensakom itu artinya menyacat orang tadi itu dengan doa-doa yang tidak baik. Sakom ini artinya doa yang diucapkan oleh seseorang untuk orang lain supaya orang tersebut celaka. Ini adalah sakom namanya di dalam ilmu hikmah. Jadi saya tekankan, saya ingatkan kepada pemirsa sahabat-sahabat YouTube sekalian, jangan sampai kita melakukan asma hasiat, mengambil asma berhatiah yang nomor 8 ini untuk orang-orang yang tidak mendolimi kita. Bagaimanapun juga sebaiknya kita tidak perlu melakukan asma ini. Artinya menggunakan asma ini untuk mensakom seseorang. Lebih baik kita mengampuni atau memaafkan atau merelakan kita didolimi oleh orang lain. Sebab nanti juga ada peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sampai kita mendolimi seseorang. Artinya orang lain tidak mendolimi kita, kemudian kita sakomi. Ingat bahwa semua di dunia ini, apa yang kita lakukan, walaupun di dunia ini bisa selamat dari peradilan kemanusiaan, namun ingat di hadapan Allah tidak ada satupun yang terlewati dari hukumnya Allah. Oleh sebab itu gunakanlah ilmu ini sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan. Ini fadilah yang pertama. Terus fadilah yang kedua, ini adalah annaman qara'ah tarqobin barhasin. Ini dua, yaitu asma yang nomor 7 dengan asma yang nomor 8. Barang siapa yang membaca tarqobin barhasin
sebanyak 1209. Jumlahnya 1209 kali dibaca. Wa kullu atibi kulli mi'atin, dan setiap mendapat bacaan 100, setelah mencapai 100 bacaan, yajlibu man arada hadoro ilaihi syari'an. Kemudian setiap 100, maka keinginannya untuk mendatangkan seseorang itu didoakan atau diucapkan atau dilantunkan atau dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Hadoro ilaihi syari'an. Man arada hadoro ilaihi syari'an, maka akan datang orang yang kita tajlib tadi. Jadi orang yang kita panggil tadi itu akan datang. Makanya kita ketika mempunyai saudara kita yang pergi tanpa pamit, maka amalkan asma ini untuk memanggil mereka supaya mereka itu datang. Atau ketika seorang suami istri lagi bertengkar, terus salah satunya minggat, salah satunya pergi, maka bacalah asma Barhasyin ini. Jadi Barhasyin, Barhasyin, Barhasyin sebanyak 1209 kali. Kemudian setiap mencapai 100 bacaan, artinya Barhasyin Tarkobin, Barhasyin Tarkobin, Barhasyin ini 100, maka tajlib. Tajlib ini artinya tarik. Tarik siapa yang ingin kita tarik, suami kita, istri kita, saudara kita yang minggat dari kita, maka orang tersebut akan datang dengan cepat. Jadi ini adalah fadilah yang kedua dari asma Barhasyin yang nomor 8 ini. Selanjutnya wa khadimahuma. Nah, ini ketika kita ingin mengetahui khadim dari lafadz Tarkobin, Barhasyin, ini nama khadamnya atau nama khadamnya itu adalah Zakharobil. Jadi Zahrobil ini nama khodam daripada Tarkobin. Kemudian khodam yang kedua namanya adalah Wasyaitobil. Jadi Barhasyin ini nama khodamnya adalah Syaitobil. Oleh sebab itu, apa fungsi kita mengetahui khodam daripada bacaan asma? Fungsinya adalah ketika kita tahu khodam dari sebuah asma yang kita amalkan, maka insya Allah asma itu akan lebih cepat, lebih mujarab, lebih kuat kegunaannya dan manfaatnya. Makanya sering saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa ketika kita membaca sesuatu itu perlu dengan adzan yang kuat, kemudian perlu kita mengetahui khodamnya, supaya apa yang kita baca itu mempunyai asar yang kuat, mempunyai fadilah yang sangat kuat bagi kita. Misalkan ketika kita mengamalkan ayat kursi, maka asma atau ayat kursi ini nama khodamnya adalah Kandias. Jadi Syekh Kandias ini perlu kita kirimi fatihah. Supaya apa? Supaya khodam tadi bisa aktif dan bisa multifungsi. Ini pentingnya kita mengetahui khodam dari sebuah asma. Sekali lagi, khodam daripada Tarkobin, Barhasyin, ini namanya adalah, yang pertama adalah Zahrobil, yang kedua Syaitobil. Wabuhuruhuma audun. Cara ketika membaca supaya orang yang minggat dari kita itu kembali, yaitu kita juga harus di dalam membacanya itu juga diikuti dengan buhur. Artinya membakar buhur, baik menggunakan kayu gaharu atau yang lain-lain. Kemudian juga audun walabenun, juga menggunakan kayu gaharu dan menggunakan minyan putih. Jadi sampean ini kalau di dalam ilmu hikmah ada minyan Jawa, ada minyan Arab, ada minyan putih, ada minyan hitam, itu banyak sekali. Makanya untuk mengetahui hal yang semacam ini, silakan nanti sampean atau sahabat-sahabat datang ke tempat penjualan dupa atau tempat penjualan
apa namanya, aksesoris ilmu hikmah. Insyaallah di sana nanti para penjualnya sudah paham dengan alat-alat yang semacam ini. Terus wa waktu likrihima, sedangkan waktu mewiridkan ini untuk mendatangkan seseorang yang minggat dari kita, maka waktunya itu harus tengah malam. Jadi di saat tengah malam, kesunyian malam, kita masuk ke dalam sebuah kamar di mana kamar itu sepi, tidak terganggu oleh bunyi-bunyian, maka di sana kita nyalakan buhur atau kemenyan atau dupa, kemudian diikuti juga dengan menyan putih, baru kita baca Tarko bin Barhasyim sebanyak 1209 kali. Dan setiap mencapai 100 bacaan, maka kita tajlib atau kita panggil orang yang ingin kita hadirkan ke kita. Maka ketika hal yang semacam ini dilakukan semua sesuai dengan kaifiahnya, insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu yang sangat cepat, orang yang minggat dari kita akan datang sesuai dengan fadilah dan karomah daripada Asma Tarko bin Barhasyim yang dijelaskan di dalam kitab Mambau Usulil Hikmah halaman 69. Sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada silaf kata, kata yang tidak tersambung atau tidak tersusun atau kata yang tidak baik, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiran, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.